menempatkan Konate makan di belakang dari striker tantang. Apakah ini sedikit mengurangi ketajaman dari Persib Bandung atau tidak? Otomatis, Bung Adi. Karena sejauh ini kita ketahui hanyalah Firman Utina yang mempunyai bola-bola silang, bola-bola terupas yang sangat memanjakan tantang ataupun Endrick. Sudes Queen kurang sukses tadi melewati para pemain Persib Bandung Rodriguez. Ada Atep langsung ke depan. Usaha dikejar oleh Tantan berhadapan dengan Fernando Comi, hanya menyentuh kaki Comi sehingga menghasilkan tendangan penjuru buat Persib Bandung. Sebetulnya menjadi peluang yang cukup baik untuk menciptakan gol. Ya, sebenarnya juga peluang tadi yang dimanfaatkan ya ketika ingin menyamakan kedudukan atau mempercepat ketinggalan. Edi Kusnandar lakukan sudah kotak penalti. Ah, ditinggi tadi oleh Wang Zhefe. Buang saja oleh Kim Taiming tadi. Ada Sudes Kui. Masih Sudes. Siapa yang diberikan? Berlari cepat dia dengan bola. Masih Sudes Kui. Kotak penalti. Langsung. Untung saja ada cepat hasil. Nampaknya para pemain Kijen ini sangat militan dalam mengawal setiap pergerakan para pemain tersebut. Betul sekali. Dan yang menarik adalah bagaimana mereka mempunyai kapasitas untuk bermain dengan sangat cepat ketika mereka mampu menguasai bola. Ada Tantan, dibayang oleh Kim Taimin, angka kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Wen Zeng Peng yang memang posturnya cukup tinggi. Ya, pengalaman juga menjadikan Zeng Peng menjadi kekuatan di pertahanan dari Kice. Jika menyebut nama Kice, tentu kita tidak akan lupa dengan Rocky Putira ya, Bu. Ya, pemain Indonesia yang sempat berkostum untuk Kicil dan mampu menciptakan gol ya ketika Kicil mengalahkan AC Milan ketika itu dengan 2-0 dengan 2 gol. Oh, berbahaya sudah Wi. Beruntung sudah keluar gawang tadi Imade Wirawan dan gol Rocky Putirai saat melawan AC Milan saat itu selalu disebut juga tinggi. Bagaimana kita kompetisi empat robotan Christian Puesi tidak mampu dibaca dengan baik oleh Deddy Kusnan dan hampir saja dimanfaatkan oleh Sudes Kui. Sebuah situasi yang tentu saja benar-benar harus menjadi pelajaran buat Persib Bandung. Ya, saya melihat sejauh ini ya, skill para pemain kecil kemudian secara individu sangat baik. Kemudian dari sisi organisasi mereka tahu ketika bertahan mereka harus menjaga kedalaman dan ketika menyerang mereka akan menggunakan lebaran. Saja tadi Atep berhasil meraih bola, namun nampaknya Fernando Recio Comi mampu membaca pergerakan Atep dan juga umpan dari Ridwan. Jika tidak, tentu saja peluang yang sangat baik buat Persib Bandung untuk memperkecil ketertinggalan. Tendangan penjuru buat Persib Bandung nampak Deddy Kusnandar lakukan sudah jatuh di kotak penalti. Bahaya nampaknya ada Loti Kwan Yi. Supardi Nasir, Ridwan kali pada Supardi, angkat kotak penalti. Mari Lokuan Yi mampu melakukan jagaan yang cukup baik di gawang Cibung. Ya, ini sebuah pencobaan yang sangat baik ya. Kapan crossing, kembali para pemain lalu statis menunggu bola, bukan menjemput crossing yang dilakukan oleh Supardi. Baik, hadang tadi oleh nampaknya Atep kuasai bola. Ridwan masih kepada Supardi Nasir. Rodriguez tidak baik tadi. Ada Deddy Kusnandar. Konate makan. Konate ke kiri dia. Ada Deddy. Masih Deddy. Ada kotak penalti. Konate makan. Ada Lokuan Yi. Maksudnya Kim Taimin. Christian Puesi. One shoot. Masih one shoot. Ada Sudes Yi. Masih Sudes Yi. Terlambat tempo tadi Sudes Wi. Masih Sudes. Bisa diraih oleh Aryono namun dilanggar oleh Supardi Nasir. Nampaknya Sudes Wi. Stamina para pemain kita pun terlihat cukup baik. Ya, konstan ya mereka ya. Bagaimana ketika bertahan dan kuat dalam penguasaan bola. Dua satu lawan satu pun tidak betul, tidak pernah mengalami kewalahan ya. Dengan ditunjang postur, mereka juga punya strength,
tidak militansi ini kan menjadikan sebuah tim dengan kekuatan yang sangat baik. Tendangan bebas napa Cheng Kin Fung dan juga Su Desui, siapa yang akan lakukan eksekusi tendangan bebas ini? Cheng Kin Fung lakukan sudah berbahaya, beruntung melayang di atas pusar gawang Ima Dewi Rawan. Shooting dari Cheng Kin Fung tadi adalah pelatih Molina yang nampaknya cukup tenang menyaksikan laga anak asuhnya melawan satu tim besar Indonesia, Persib Bandung, Bung. Betul. Bagaimana konsep strategi bermain mereka sangat nyaman, sangat mampu untuk diterjemahkan oleh anak didiknya. Lam Kawai yang cermat tadi kerjasama Lam Kawai dan juga Christian Kwesi. Kembali bola kini dikuasai para pemain Persib Abdul Rahman. Langsung ke depan, siapa yang tadi tuju? Langsung kepada Tantan. Lalu dikasih Fernando. Ada Deddy. Ada Tantan. Kepabi. Kepabi melebar ke kiri. Tidak ada rekan, memang sangat jauh posisi bola dan juga Atep, sehingga lebih mudah dan lebih dekat dengan penjaga gawang Wan Zeng Peng. Ya, kembali ya, selalu sulit untuk mampu memperjemahkan atau menginginkan permainan bola-bola silang ya, yang dilakukan oleh para pemain-pemain. Rodriguez masih bola, rendek dia kepada Sudes Kui. Ada Lopwani, Wang Yang, Lam Kawai, Kim Kaini, Kim Kim Fung, Mr. Kuesi. Sudah melakukan gerak tipu namun dibaca dengan sangat baik oleh antisipasi pelanggaran dari Crossing West terhadap Adedi Kusnandar. Kini bola dikuasai Persib Bandung. Ada Konate makan tadi, Haji Muhammad Ridwan, Konate makan ke tengah, ada Haryono, masih Haryono, siapa yang menunjukkan, masih Haryono, menjadi Haryono. Shooting yang tidak jelas dari Haryono hingga sia-sia tadi serangan yang dilakukan para pemain kaum Bandung. Ya, memang perlu keberanian, tapi ada opsi lain ya, ketika Haryono memberikan situasinya memang sudah dalam situasi yang bebas. Wah, Sengpeng, tangan gawang saja jauh datangnya ke kepala Bandung. Nasir kepada Tantan, dekat dengan Kim Taimin, lempar ke dalam, kembali buat Persib Bandung. Ada Konate makan, masih Konate, berputar-putar Konate makan, masih Konate, siapa yang akan diberikan? Tengah ada Ahriono. Tony Sucipto berhasil melewati Sudesi untuk ke belakang kembali Abdul Rahman. Deddy Kusnandar, ada Atep, masih Atep, Konate makan, masih Konate, masih berputar-putar di tengah, dicuri oleh Lokwani, ada Christian Kwesi, kini posisi bola kecil, langsung pada Rodriguez, bukan sebuah pelanggaran, posisi bola kecil lagi, Atep, langsung ke depan, masuk kepada Tantan, mudah saja buat Fernando Koni untuk memberikan bola kepada penjaga gawang Wan Zeng Peng. Serangannya terlalu mudah untuk dibaca. Betul, selalu mentah, selalu mudah, dan ini selalu gampang diantisipasi ya oleh para pemain dari Kuzo. Dengan postur yang sangat tinggi, dengan bola-bola silang, mereka sangat mudah untuk mengantisipasinya. Apa tujuan ke belakang pada Tony? Ada Atep, Konate makan, Haryono, ke belakang dia, Abdul Rahman, Deddy Kusnandar, sekarang dia ada Supardi, Konate makan, ada kotak ini, Tantan terlepas, Muhammad Ridwan, Muhammad Ridwan kotak penalti, masuknya kepada Atep, namun ada Cheng Kin Fung tadi. Sekarang penjuru ada buat Persib Bandung, ada Konate makan, masih Konate, angkat kotak penalti, ada Terry, dibuang lagi oleh Lokwani, kembali mengurung para pemain Persib, ada Tony Sucipto ke kanan, ada Deddy Kusnandar, ada Konate makan, ada Supardi Nasir, angkat kotak penalti, Atep!
dari itu menggagalkan serangan anak-anak Persik. Ada Atep, masih Atep. Sekarang dia ada simpati, ada kembali kotak penalti. Ketua kotak tembakan, bukan sebuah pelanggaran, disat saja oleh tim TNI. Ada Abdul Rahman, tendangan ke kiri dia, ada Tony Sucipto, masih Tony. Ada Abdul Rahman, setelah Ridwan, sama Ridwan. Enek dia, ada Ridwan, masih Ridwan. Atas satu kotak penalti, masih ada kembali Konate, terlalu jauh. Kepada Nasir, kembali ada tim. Ridwan, tantan, wasit orang tantan, bagus dari tantan, luar biasa, tantan, kotak penalti pada Atep, masih Atep, mengurung para pemain Persib Bandung. Ya, memang rapat ya, bagaimana ketahannya di sini Tony, Tim, dan kali mereka melakukan gila-gila yang sebenarnya pelanggaran seperti Nasir, ada Atep, bagus dari Atep, umpan kotak penalti, tidak ada rekan, oh terlambat nampaknya Tantan. Tidak connect dengan bagaimana dropping yang sangat baik ya dari Atep. Tidak ditampus oleh pergerakan dari Tantan itu sendiri. Kita bisa pelanggaran karena praktis yang kuasai bola adalah milik Atep dan menghadang laju gerakan. Betul, dengan sengaja ya. Kita bisa lebih betul. Konate makan, usaha terus membombardir para pemain Persib Bandung. Ada Ridwan, ada Konate makan. Langsung dia ke depan. Masih dan kepada Awang Zenpeng, kembali gagal serangan-serangan Wancuk, masih Wancuk, tekanan dia pada Sudeswi, masih dan kepada Wancuk dengan Haryono, berhasil melakukan wali Wancuk, berbahaya, akan kotak penalti, berbahaya datangnya, Rodriguez, untung saja terlepas dari Rodriguez kontrolnya, masih Rodriguez kuasai bola, ke belakang Rodriguez, ada Guesi, masih Guesi, ke tengah dia kepada Huang Yang, masih Huang Yang, ke kanan dia, kita lihat sulit dengan kita lihat bagaimana Dedikus Belanda tadi amankan bola, bagus sekali Supardi, masih Supardi, masih Bandung pasukan tekanan, ada Atep, masih Atep kuasai bola, kembali dia kepada Dedi, masih Dedi ke kiri, kita lihat pemirsa ada Tantan, masih Tantan, kotak penalti, Tantan, kutik cantik, sayang bung Supri. Ya, percobaan yang sangat baik ya. Walaupun memang dengan kekuatan kecepatan Tantan mencoba untuk mendapatkan ruang dengan kaki kanannya memang sedikit agak kesulitan posisinya untuk menendang bola. Karena dengan itu dapatnya lini pertahanan dari Ice itu sendiri. Namun tendangan keburu buat Persib Bandung. Apa kita lihat Supardi Nasir kuasai bola. Akan tetap penalti. Disuruh oleh tim TNI. Ada Haryono. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Haryono Bung Supri. Ya, situasi seperti ini mereka tertinggal 0-2. Harusnya Haryono harus lebih memaksimalkan atau mampu mengontrol bola dengan sangat baik. Kemudian melakukan ball position dan melakukan bola-bola crossing. Gawang saja Wan Zengteng, GCSC Hong Kong sudah unggul 2-0 atas Persib Bandung pada babak 16 besar Piala AFC 2015. Situasi-situasi yang tentu saja sangat tidak menguntungkan buat Persib Bandung. Mau tidak mau harus mampu menyamakan kedudukan minimal untuk memasangkan kita lihat ada Supardi Nasir, masih Supardi, siapa yang diberikan, masih Supardi, Supardi Nasir, siapa yang diberikan, masih Supardi, kalau sekali Supardi, harus kotak penalti, apa yang terjadi, itu warna sepeda oleh Fernando Tommy, kita lihat saja sudah sulit kuasai bola, namun sayang, bola menyentuh kaki dari Tantan, sebuah variasi serangan yang cukup baik dari para pemain Persib Bandung. Ya, saya melihat ada keberanian dalam diri Supardi. Ini yang harus menjadi acuan untuk para pemain lain. Atep punya skill, Atep punya kecepatan. Kemudian Tantan beberapa kali mencoba lewat posisi sebelah kiri. Tapi striker Persib Bandung terlalu jauh dari bola. Tidak ada support ya. Kemudian juga koneksi antara pemain.
dan saat ditekan pun para pemain kita juga tidak mau terlalu jauh dengan maksudnya terlalu dekat dengan gawang kemudian lalu untuk melebarkan pertahanan dari kita sendiri. Ya, mereka menyerang kedalaman juga nih. Tidak mau terpancing sedikit mereka dengan lebar lapangan karena dengan merasa tertekan mereka harus rapat untuk bisa menutup ruang para pemain dari kita. Masih tantar masuk kotak penalti, ada Tony Sugi pas, bagus sekali. Penjaga gawang Uang Senteng, oh nampaknya Tony Sugi telah lebih dahulu berada dalam posisi offside, Bung. Ya, dalamnya ada kekuatan, ada energi yang keluar dari para pemain Persib, baik itu secara individu ataupun tim. Terlepas dari pergerakan dari Tony Sugi telah terjadi offside. Rupanya Wan Chung akan digantikan oleh nomor 38 yaitu Ngan Lak Fong. Ngan Lak Fong ya, inilah Ngan Lak Fong. Ya, ini pemain muda ya. Pemain muda juga 22 tahun, performnya juga sangat baik ya. Sejauh ini 5 kali bertanding dia mampu mencetakkan 1 gol. Hanya memberikan darah segar. Ya, posisi sama bukan? Belanda diganti oleh Belanda. Melihat tekanan-tekanan yang dilakukan sangat luar biasa gencar oleh para pemain Maung Bandung. Meskipun sudah unggul, namun Kice pun tidak mau terlalu bertahan, Bung. Ya, mereka mencoba situasi yang terbaik ketika mampu untuk melakukan serangan balik. Mereka mencoba untuk lebih efektif. Dan Kuesi ke tengah, ada Huang Yang, ke kanan dia melebar, ada Sudes Kui, masih Sudes, kembali ke belakang, kita pemirsa, Ngan Lok Fung, sentuhan pertama dari Ngan Lok Fung, Fernando Komi, Lok Fung, langsung ke depan, bagus sekali kepada Lok Kuan Yi, masih Lok Kuan Yi, oh berbahaya pemirsa, Ngan Lok Fung, angkat kotak penalti, Rodriguez, berbahaya, pasti Rodriguez, kita lihat pemirsa, apa yang terjadi, ada Sudes Kui, menguruh-uruh sama para pemain, beruntung ada Haryono, apa yang dilakukan, nampaknya tadi oleh Tony Sugito, beruntung tadi bola menyentuh kaki ular kawan, ya, covernya bukan dia, perbedaan main dari Kice bertahan, tapi ketika ada satu pemain lewat, tapi orang keduanya selalu mampu mengantisipasi. Ada Tony Sucipto, masih Tony, dan tengah Tony, oh putus di kaki, Huang Yang, Wesley Kuesi, masih Kuesi, beruntung pemirsa, bola masih lagi di atas mistar gawang, sebuah situasi yang sangat berbahaya, Bu. Ya, begitu loren para pemain Kice, Kuesi, melakukan permainan 1-2, walaupun finishingnya masih belum begitu maksimal. Supardi Nasir, Atep, ada Supardi, jadi Kusnandar, langsung depan pada Taufik, entah di kepala timing tadi, Christian Kuesi, Rodriguez, Fernando Komi ke kanan. Yang terlihat di permainan kita adalah mereka sangat terangki bermain. Betul, konsep permainnya mereka jelas, kemudian juga setiap pemain memposisikan dan kinerjanya dengan sangat baik. Tantan, maafi Tantan, dengan gawang saja tidak berhasil dikuasai dengan sangat baik oleh Tantan tadi, Persib Bandung yang sudah dikenal sangat militan untuk mendukung atau menyemangati laga tim kesayangannya yaitu Persib Bandung. Tendangan gawang langsung ke tengah, juga langsung pada Rodriguez, berhasil menguasai bola Rodriguez.
bola dikuasai para pemain Persib. Pelanggaran nampaknya dilakukan Robin Gess terhadap Tony Sinto. Nah, Jelenko atau Jelenko sudah menciptakan 5 gol. Banyak pelatih Molina mendapatkan peringatan dari official tempat di pertandingan ini. Pandi Nasir, kuasai bola Persib Bandung. Ada Taufik, balik ke belakang. Ada Abdul Rahman, ada Tony, masih Tony Sucipto. Dibayangin nampaknya terlihat oleh Sudeswi. Ahmad Jubrianto, langsung dia ke kanan. Ada M. Ridwan, dibayangin oleh Kuesi, masih Ridwan. Siapa yang terjadikan? Atep. Bagus sekali Atep, cantik sekali. Oh, terlalu laju. Umpan Atep kepada Konate Hagen sehingga langsung menuju kepada penjaga gawang Wan Zengpeng. Ya, kesulitan ya. Ketika tidak nyaman, kuasain bola, bola-bola umpannya pun akurasinya masih jauh. Terlepas dari minimnya pergerakan dari Tantan, tapi apa yang dilakukan oleh Atep ini sangat baik. Menjemput bola, kemudian melakukan ini memberikan umpan kepada Taufik. Asik Kuesi ke tengah pada Puan Yang. Dan lepung Budeswi, otak penalti. Oh, untung penjaga gawang Made Wirawan mampu amankan bola tadi. Bola dikuasai para pemain Persib Bandung. Dan masukin menit ke-70. Sudah 20 menit lagi pertandingan di waktu normal akan segera berakhir pada babak 16C 2015 antara Persib lawan Cice. Cice masih unggul 2-0 lewat gol yang diciptakan Rodriguez dan juga Langkawi tadi di babak pertama. Supardi Nasir, Taufik, Ridwan, masih Ridwan, cantik sekali Ridwan. Apa yang dilakukan tadi oleh Uang Yang. Cice kuasai bola. Ada Lepung, ada Sudeswi. Kalah cepat Sudeswi dari Tony. Jadi Kusnandar pendek dia. Ridwan pada Taufik. Sekali, namun di pesan dengan sangat cat Kuesi. Tapi itu sangat rapi. Menarik adalah selain rapat mengerti, saya melihat ada kematangan bermain di situ ya. Bagaimana Pak, tapi bola, alur bolanya memang sangat baik, sangat tepat, dan ini tidak mudah ya untuk para pemain Persib. Bola-bola dari para pemain Persib mereka semua bermain pada posisi masing-masing sebenarnya. Betul ya, jadi bukan orangnya yang sering cepat lari, tapi alur bolanya yang cepat, yang lebih cepat. Betul. Ada Konate makan, masuk Konate. Sebuah pelanggaran terlepas dari Taufik, langsung dia ke kiri, terlalu jauh bola. Ya walaupun sudah ada banyak perubahan ya gaya bermain mereka, ketika sudah mau merebut bola mereka selalu ya kembali. Saya pikir kembali ini adalah keputusan yang blunder ya dari Dimitri. Dua kali pasti harus mendapatkan tendangan penalti. Audisi Sucipto, Edi Kusnandar, ada Taufik. Pelanggaran nampaknya dilakukan Fernando Komi terhadap Tony Sucipto. Ganti pemain lagi nih. Ya, Apep harus keluar digantikan oleh Rian Anjar. Ya, ini kita ketahui dia adalah pemain belakang.
Faktor penyerangan Persib Bandung memang sangat kurang ya? Ya, dengan tidak adanya Yandi yang masuk di squad tim tinggi, memang terlihat hanya Tiga Rujana ya, pemain muda yang sejauh ini memang sangat minim untuk mendapatkan kesempatan bermain. Entah lagi serangan Persib Bandung, bola dikuasai oleh Kike Huang yang tadi timing Christian Kuesi, masih Kuesi dan Kawai Jung Kim Pung dan ke dalam buat Kice untuk kasih simpan di Nasir. Jika saja yang nanti AFC memutuskan pertandingan Persipura dan juga Pahang tidak menguntungkan Persipura, tentu ini Persipura yang sangat baik buat sepak bola Indonesia, Bu. Ya, dalam situasi seperti itu jelas ya, bagaimana dengan sepak bola harapan bisa membawa harkat negara bangsa, tapi dengan situasi Persib di ujungnya harus gagal, kemudian juga Persipura harus gagal untuk membuat sebuah pertandingan, ini memperlihatkan bahwa kekisuan yang terjadi merupakan dampak dari prestasi sepak bola kita itu sendiri. Dan kabarnya SK Pembekuan pun belum juga dicabut, tentu ancaman sanksi juga belum lepas. Ya, saya pikir mereka mempunyai peringat dan mata tinggal 2 hari, kemudian pencabutan harus segera dilakukan ya, untuk bisa menghindarkan sanksi dari kita. Rodriguez, masih Rodriguez, kuasai bola Rodriguez, tidak pegang dekitan, ada Sudesmi, cepat datangnya masuk ke kotak penalti Sudesmi, kembali ke belakang, Agakum, Sudesmi, Lokwani, Sudesmi, memang situasinya sangat membingungkan ya. Satu sisi ada yang mengatakan telah dicabut, namun satu sisi sebenarnya belum bisa dicabut SK itu betul. Kadang-kadang pemain juga merasa bingung ya untuk bisa untuk mendapatkan berita yang jelas, karena memang efek dari pembekuan ini jelas. Sangat terasa nih dengan permainan yang dilakukan Persib Bandung. Pembukaan ini benar-benar menjadi pukulan yang sangat tight buat sepak bola Indonesia. Betul, karena dengan mereka baru bermain 3 kali, kemudian kompetisi atau liga berhenti, sentuhan atmosfer, kemudian mental pertandingan, kita lihat bagaimana perform Persib sampai dengan menit ke-70, mereka tertinggal 0-2 bermain di kandang sendiri. Kuasai bola Persib Bandung, Taufik tengah dia, Deddy Kusnandar, M. Ridwan, Ispardi Nasir, maksudnya Dias Angga. Ispardi Nasir langsung ke kiri, ada Tantan, masih Tantan berhadapan dengan Lokwani, pendek kepada Tony, masih Tony, siapa yang akan diberikan dan sedikit ini benar-benar seperti tidak tahu mau kemana. Betul, dan saya pun juga melihatnya ini bukan gaya Persib bermain, mereka tidak punya agus untuk bola-bola hilang dengan ini. Kepen langsung jauh ke depan para Rodriguez, kemudian dengan Taufik, lolos dari Taufik, ada Sudeswi, kuasai bola permain Kici FC Hong Kong. Rodriguez abut sekali, masih Rodriguez, Kici Hongkong kuasai bola, Rodriguez Lewesi kosong, terlambat tampaknya, terlihat Taufik Bu. Tor, kembali ketika transisi menjadikan permasalahan, tentu putingan dari Udeswai masih belum memenuhi target ya. Hanya ada pergantian pemain lagi yaitu Christian Kuesi, apanya akan digantikan oleh nomor 14. Kita lihat pemirsa bagaimana Taufik terlambat untuk menutup pergerakan yang dilakukan oleh Sudeswi, sebuah situasi yang sangat berbahaya dan sangat mudah untuk ditebus para pemain depan atau penyerang dari Kici Hongkong. Ya, otomatis dengan terlambatnya Taufik satu lawan satu ataupun gawang dari Imade begitu terbuka ya. Penggantian pemain Chung
Wokming. Tadi kan Kusesi Wokming 14 masuk. Bagaimana melihat pergantian di PK ini, Bung Supri? Ya, saya pikir ini adalah jelas apa. Bias tadi ada Supardi, Supardi nampaknya didorong ke depan, Bung. Ya, Supardi didorongnya. Tantan pun dikembalikan ke penyerang sayap ya. Tinggal Konate Makan atau M. Ridwan yang menjadi targetnya di sini. Dari Kusnandar, cantik sekali dari langsung kotak penalti. Masuk ke kepada Konate Makan, Supardi Nasir, masih Supardi, ada kita lihat Ridwan. Bagus sekali shooting tadi dari Teddy, ada Kepir ya, ada Tantan, masih Tantan, shooting Tantan, diblok kembali oleh Wang Zhengfeng. Buang nampaknya oleh Kuok Ming, dan sekarang sedang buat Persib Bandung Tantan. Kita lihat, oh, nampaknya Tony Sucipto akan melakukan lemparan ke dalam, ada Tantan, dibangi oleh Kuok Ming, ada Tony angkat kotak penalti, kok bisa, mudah saja buat tim timenya tadi, ada Rodriguez. Berduel dengan kita lihat Dedi dan juga Konate Makan, masih bagus sekali Konate Makan. Kita lihat Ridwan, apa yang terjadi? Bias 10 menit lagi di waktu normal pertandingan segera berakhir. Ya, mencoba efektif ya, dia melakukan overlapping, blocking atau disiplin pemain pijak memang sangat baik. Supardi Nasir akan melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah, angkat kotak penalti, siapa itu? Oh, tidak, apa yang terjadi? Sudah saja sebenarnya, namun sayang peluang dibuang percuma tadi oleh Tantan. Nampaknya dia kaget, betul ya, tidak percaya untuk bisa mendapatkan peluang tadi. Sayang pemirsa, sudah cukup bagus tadi bola tidak yang didapatkan oleh Tantan, Bung Supri. Ya, tidak ada kesiapan ya, bagaimana ketika dia sudah sedikit ada celah, opsi apa, keputusan apa yang harus diambil oleh Tantan. Belum keluar nampaknya bola dari Sudes. Blok Wanyi, ke belakang di hadapan Fernando Kumi, langsung ke depan, masuk kepada Rodriguez, dan masih menjangkau bola. Itu tadi mendapatkan tekanan dari Ahmad Jufrianto, Tias Angga. Depan ada Supardi, masih Supardi, hasil melewati Chung Sin Fung. Tias, ada Ahmad Jufrianto, Abdul Rahman Jufrianto. Sekarang kepada Tias, masih Dias, Deddy Kusnandar, masih Deddy. Kurang cermat tadi pemainan 1-2 Deddy, mudah saja dibaca para pemain Kice. Ada Ngan Lokung, dicuri nyampanya oleh Konate Makan. Ada Ridwan, masih Ridwan. Kurang cermat Ridwan, tidak berhasil dia melewati dengan lempung. Masih Ridwan, Tony Sucipto, masih Tony. Ke belakang dia pada Deddy dan Ridwan. Ada Taufik, langsung depan Taufik. Tidak jelas masih kesempatan nampaknya dari Taufik Bung Supri. Ya, memang kembali ya, setiap sudah memasuki area pertahanan dari Kusir, para pemain Persib Bandung selalu mengalami kesulitan, mengalami kebingungan, bola-bola kupas atau bola-bola silang yang mereka umpankan tidak sesuai dengan target. Dan serangan yang dilakukan para pemain Persib Bandung tidak terlalu kuat, betul, tidak tajam, betul. Karena memang praktis dengan kekuatan Konate yang didorong ke depan ataupun M. Ridwan yang sedikit agak bergeser ke kiri, saya pikir stamina mereka juga akan berpengaruh dengan faktor usia, Bung Adi. Iya, kali yang nampaknya oleh Kopi Supardi, masih Supardi, pendek saja kepada Konate, masih Konate, balik pada Supardi, Konate lagi ke belakang,
ada Ahmad Juprianto, masih Juprianto. Ke belakang dia ada Abdul Rahman, ada Teddy Kusnandar, bagus sekali. Teddy, angkat kotak penalti, tak penalti makan. Kita lihat dengan Tobi, ada penalti makan nanti. Kita lihat Abdul Rahman, sayang Ridwan tadi. Tapi di blok para pemain, Victor yang benar-benar menumpuk para pemainnya di belakang. Ya, rapat, disiplin, dan kembali para pemain juga bagaimana selalu membangun Ridwan, Tantan, ataupun teman-teman. Ada Tantan, masih Tantan. Ada Tony, masih Tony Sucipto. Angka kotak penalti, tentu saja sangat mudah buat penjaga gawang yang sangat tinggi, yaitu Wan Zengpeng, dibuang tadi oleh Wan Zengpeng bola. Dapatnya tadi nampaknya memberikan kesempatan buat Fernando Ascoli untuk mendapatkan perawatan dari timnya di SPC. Sebuah peluang yang sangat baik dari Ridwan sayang, Bung. Ya. Ya, lapis tiga ya. Satu kekuatan luar biasa untuk pertahanan dari SPC. Katanya Fernando Resiokomi telah mampu bangkit kembali setelah mendapatkan tembakan yang sangat keras dari Ridwan. Nampaknya kalah duel, kalah cepat tadi. Tony Sucipto berhasil diraih oleh Sudes Kui. Masih Sudes diraih oleh Tony. Berbahaya. Kita lihat pemirsa, Lamkawai, masih Lamkawai. Siapa yang akan diberikan? Wapi! Beruntung yang gawang sebelah kiri, penjaga gawang dari kebobolan yang ketiga kalinya, sangat beruntung dan harus berterima kasih Bung Kupri ya. Dengan tiang gawang itu, Bung. Ya, kekuatan ya, kekuatan para pemain juga. Kiri-kirinya sangat baik, kemudian juga pengertian bermain. Ini yang tidak diwaspadai oleh mulai ini tekanan dari Persibaya. Masih Tantan kuasai bola, si Tantan. Tantan, kita lihat pemirsa, Tantan, ada Konate makan, masih Konate, langsung ke depan, masuk ke kepala Supardi Nasir, namun bola nampaknya dibuang oleh Kuok Ming. Masih kita lihat pemirsa, ada Dias, ada Supardi Nasir, dibuang nampaknya oleh Kuok Ming, pemirsa, dan tendangan bebas saja buat Persib Bandung. Nampaknya Persib Bandung belum juga bisa mengevaluasi saat kejadian lawan Selangor, Bu. Betul. Itu longgar tanpa ada man-to-man marking ataupun pressing menutup ruang celah sehingga para pemain Persija mampu untuk melakukan pressing ataupun melakukan shooting. Tendangan bebas saja buat Persib Bandung. Ini saja waktu yang sudah memasuki ke 83 menit lagi waktu normal. Pertandingan babak kedua akan segera berakhir dan Persib Bandung pun masih tertinggal 0-2 dari PC FC Hong Kong. Kita lihat persentase pemirsa, Kuok Ming dan juga Ngan Lok Fung. Tangan bebas. Wedi Kustandar, Angga tetap penalti. Ada Kim Taimin, Dias Angga, ada Deddy, masih Deddy. Siapa yang diberikan? Langsung kotak penalti. Ada Tantan, masih Tantan. Tantan, Abdul Rahman, angkat kotak penalti. Supardi Nasir, nampaknya bola telah keluar lapangan pertandingan saja buat Kice. Nampaknya benar-benar sangat sulit, Bung Supri. Ya, situasi memang sangat sulit ya, ketika gaya bermain mereka selalu melakukan gol. Ini kita ketahui Persib tidak memiliki seorang target man yang mumpuni dengan postur yang ideal, dengan game heading yang sangat baik. Sedang saja Wang Zengpeng tinggi datangnya kepada Rodriguez, jatuh di kepala Sudes Kui. Namun bola kini kuasai para pemain Persib Bandung. Ada Tony Sucipto, ada Taufik, Konate makan kuasai bola. Masih Konate, dipegang oleh Lamkawai. Kebalakan kembali ada Taufik. Ke tengah kita lihat pemirsa, ada Juprianto, ada Taufik, masih Taufik. Langsung dia ke depan, ada Tantan, masih Tantan. Siapa yang diberikan? Dibayang oleh Lu Kuan Yi, masih Tantan. Ada Konate makan, masih Konate makan. Siapa yang diberikan? Langsung ke kanan dia, ada Supardi Nasir. Supardi Nasir dibuang nampaknya oleh Kuok Ming.
tendangan penjuru buat Persib Bandung Supardi Nasir lagi kotak penalti. Ada nampaknya oleh dengan lepung Supardi, masih Supardi angkat kotak penalti. Apa yang terjadi? Tidak dapat diraih nampaknya oleh Konate makan topi. Masih topi. Kita lihat pemirsa tantang bagus sekali Adu Rahman. Lalu terjadi gawang Wang Zekpeng menjadi penyelamat gawang Kitse Hongkong dari kebobolan atau serbuan-serbuan para pemain Persib Bandung. Dan memang menjadi gawang ini cukup baik, sangat betul, baik ya. Penampilan ya. Ya, posisionenya sangat baik, kemudian beberapa kali ya antisipasinya sangat akurat. Berbahaya, apa yang terjadi? Sudes, beruntung masih bisa digagalkan nampaknya oleh Adedi Kusnadar. Buang tadi oleh Dedi langsung ke depan, namun jatuh di kaki Lokwani kepada Rodriguez. Masih Rodriguez jauh ke belakang. Ada Lam Kawai, 2 menit saja bergabung tambahan waktu yang diberikan official di pertandingan babak kedua ini. Ya, memang tidak terlalu banyak terjadi insiden ataupun bola berhenti ya. Sehingga pertandingan hanya menambahkan 2 menit untuk injury time. Tangan gawang saja dengan lepung tadi terlepas sehingga bola keluar. Bias Angga. Ada Supardi, masih Supardi. Tengah dia, ada Jibrianto Konate Matan. Ini Konate. Tantan, masih Tantan. Tidak berhasil melewati Lokwani. Mudah saja dari Lokwani, boleh kuasai Alex Sudeswi. Lokwani. Belakang Lokwani. Ada Lam Kawai. Lam Kawai. Lepung pada Lokwani. Langsung ke depan. Ada Rodriguez. Berbahaya. Berhadapan langsung dengan Abdul Rahman. Terlepas Abdul Rahman. Berbahaya datangnya. Ada Rodriguez. Masih Rodriguez. Shooting Rodriguez. Beruntung diblok tadi oleh penjaga gawang Imade Wirawan. Benar-benar sangat rapuh pertahanan Persib Bandung Bung Supri. Ya, kembali transisi menjadikan permasalahan ya. Walaupun upaya Supri dari Belenko masih mampu diblok dengan baik oleh Imade Wirawan, tapi ini adalah pekerjaan rumah untuk Persib Bandung. Pemirsa, beberapa detik lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir dan Persib Bandung masih tertinggal 0-2 dari Kike Hongkong. Hanya detik-detik terakhir ini Kike Hongkong berusaha mengurung pertahanan Persib Bandung. Rodriguez Belskoso tadi yang dikuasai Persib Bandung. Nah, pemirsa, wasit Dimitri Mansur telah menyusuri pandangan tanda berakhir yang terlihat babak kedua antara Persib Bandung melawan Kike Hongkong. Dan kedudukan 2-0 atau 0-2 buat Kike Hongkong ini masih bertahan hingga usainya pertandingan. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial berikut.